Halo sahabat-sahabat Asanka semua. Semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Nah, ini saya lagi berada di proyek daerah Tambun ini. Di perumahan Pesona Mutiara 1. Ini lagi ada pengecatan plafon, pengecatan dinding, dan juga ini ada tukang saya lagi setel dan pasang kunci pintu. Ini saya jadi ingat kemarin-kemarin banyak yang mempertanyakan itu kusennya pesan dari mana. Nah, ini kebenaran kalau dari Asanka ini proyeknya untuk kusen dan daun pintunya kita nggak pesen, kita punya tukang kayu itu yang profesional itu, dia juga bisa bikin kusennya sekaligus bikin daunnya. Ini contoh pembuatan tukang kayu itu. Nah, ini kebenaran kalau rumah ini kusennya dari kayu meranti batu, daunnya juga dari meranti batu. Ini kalau ukuran kusennya ini 6, terus penambangnya ini 15, jadi kalau dipakainya itu tali air seperti ini kan, tali air seperti ini. Nah, ini biasanya saya jual dengan harga 700.000 ini. Terus ini kalau daun pintunya, ini juga kita pakainya meranti batu. Ini ketebalan awalnya nih, kalau untuk papanya itu 4 cm yang kemarin saya share untuk videonya. Ini 4 cm. Jadi nanti kalau kita sudah rapikan kanan kiri, kita sudah serut, kita masih ada sisa kurang lebih sekitar 34-35 gitu kan. Jadi nanti kalau dipasang kunci, ini saya tunjukkan kalau dipasang kunci. Nah, ini kalau pintu kan nanti kan ada pemasangan rumah kunci seperti ini. Ini kalau daunnya terlalu tipis, nanti sininya nggak ada sebar, ininya nggak ada sebar. Atau nanti bobokannya gampang jeblos. Ini kan enggak, ini kan masih sini masih tebal, sini masih tebal. Tuh. Nanti pengondisiannya karena ini daun pintunya tebal, ya ini bikin sekonengannya yang dari awal kita sudah rencanakan. Konangannya tebal seperti ini 3,5 cm seperti itu. Nah, ini kalau daun pintunya ini kalau yang dari meranti batu merah seperti ini, ya kalau saya jual dengan harga 1.750.000 sampai 1.800.000. Ini kalau ini tingginya 2,10 m ini, jadi makan bahannya agak banyak seperti itu. Ini tadi yang saya bilang itu kusennya juga tinggi, kusennya 2,10 m tahun seperti itu. Nah, nanti untuk sahabat-sahabat Asanka semua, kalau untuk bahan silahkan nanti bisa saya request. Bahannya boleh nanti request, silahkan mau pakai seperti ini, pakai meranti batu boleh. Mau pakai kayu bengkire juga boleh, mau jenis kamper juga boleh. Dan kalau sama yang pengen pakai kayu yang bagus seperti pakai kayu jati juga silakan, nanti tinggal pilih. Yang penting kan kalau kayunya lebih bagus berarti harganya nanti lebih mahal. Kalau orang bilang omongane apa ya, rego nggawa rupa. Ya betul. Nah, harga bawa rupa, gitu kan. Kalau rupanya bagus ya wajar. Kalau sama harganya mahal seperti ini. Nah, itu pintunya berat banget itu. Kalau mau potong mesti berdua seperti itu. Nah,
berat banget. Kalau meranti batu itu seperti itu, kayunya berat banget, kayak potong batu. Nah ini saya perlihatkan itu bikinan tukang saya itu, bikinannya rapi seperti itu. Ini kebenaran pintunya yang agak lebar ini, pintu utama dia, yang punya rumah ownernya minta 90 cm ini. Ini panelnya aja kita pakai yang sudah dan di setengah seperti itu. Nah ini daunnya lurus, nggak ada melintir. Nah, seperti itu kan, lurus nggak ada melintir. Nah ini saya lihat kena itu antara sebelah sini dan sebelah sana itu lurus terus nggak melintir. Jadi nanti kalau ditutup rata seperti itu. Ini untuk sekedar sedikit bocoran, kalau kita beli daun pintu seperti ini, cari yang punya ngeflek seperti ini, jangan kayunya melintir seperti ini nih, melintir seperti ini. Nanti kalau dipasang di pintunya nggak rata. Ini saya tunjukkan yang sudah terpasang ya, rata apa enggaknya di nempel di daun pintunya ini, nempel di kusen. Nah ini, nah tadi kalau daunnya melintir, ini kan ini rata. Nah itu bagian atas juga rata. Nah takutnya kalau itu apa, kalau yang daunnya melintir, nanti yang atas rata, sini mepet rata sama ini, nanti kadang yang bawah, yang bagian bawah nanti enggak rata. Ini kan kalau yang bagian bawah juga rata semua, itu rata semua seperti itu. Rata-rata daunnya bagus, enggak melintir. Oke, saya tunjukkan daun yang lain, nanti dibilangnya itu ya daun yang rapi yang ditunjukkan. Ini saya tunjukkan daun yang lain. Nah itu pintunya tutup. Nah coba ini kita lihat, ini rata enggak ya. Nah itu atas mepet, samping sini mepet. Nah ini di posisi yang buka tutup ini mepetnya rata aja. Kalau ada jeda ya jedanya sama seperti itu. Oke, kita lihat dari bagian dalam. Nah ini kan temboknya belum dirapikin, tapi ini pintunya sudah di setel. Itu kan rata semua kan seperti itu. Nah antara daun sama kusen itu sejajar semua seperti itu. Oke, sahabat-sahabat Asanka semua, nanti silakan yang mau pesan untuk kusen jendela ataupun kusen pintu ataupun daun pintu ataupun daun jendela yang pakai model panel seperti ini bisa, mau pakai yang multiplex juga bisa. Nanti mudah-mudahan bisa puas lah, ini pembikinannya tapi seperti itu. Apalagi nanti kalau yang pesannya agak jauh-jauh hari, kita bisa pelan-pelan bikinnya, nanti akan lebih rapi seperti itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan informasi saya ada manfaatnya. Salam dari kami. Salam membangun.